Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Kabar terbaru, alhamdulillah sah, kabar bahagia datang dari Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sah, pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya sukses membuktikan diri dengan single terbarunya berjudul Tatitude. Di laman sosial YouTube, single video klip Tatitude ditonton jutaan orang. Dalam 3 hari saja, video klip Tatitude sudah ditonton 2,2 juta orang lebih. Lagunya easy listening, Ayu Ting Ting sukses menyedot perhatian pendengar musik dangdut tanah air. Lagu terbaru Ayu Ting Ting yakni Tatitude diunggah di YouTube pada tanggal 21 Oktober tahun 2020. Lagu itu ternyata mendapat sambutan hangat dari penggemarnya. Ayu pun bahagia. Ayu Ting Ting berucap syukur dan bahagia. Pencapaiannya akan single Tatitude merebut sukses. Alhamdulillah Tatitude sudah trending nomor 3 di YouTube dan 1 juta viewers di YouTube dalam 2 hari, tulis ibu satu anak ini. Sukses terus ya Neng, selalu mensupport karirmu at Ayu Ting Ting 92, tulis Lince. Alhamdulillah sudah trending nomor 3, semoga bisa menjadi trending nomor 1, tulis Supriyati. Sebelumnya, jadi biduan sukses yang juga melebarkan sayap ke dunia bisnis, seni peran, komedian, serta pemandu acara. Banyak orang penasaran dengan jumlah penghasilan Ayu. Rupanya, dalam konten di kanal YouTube Atta Halilintar, Ayu berkenan untuk menjawab rasa keingintahuan masyarakat luas. Sempat tak ingin mengakui karena takut dibilang sok kaya, Ayu membenarkan tebakan Atta yang sebut penghasilan Ayu dalam satu bulan mencapai 1 miliar rupiah. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.